Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang arti kedutan di kuping kiri, siap-siap terima tamu bawa kabar baik. Primbon Jawa telah lama menjadi panduan bagi masyarakat Indonesia dalam memahami tanda-tanda alam dan kehidupan sehari-hari. Salah satu fenomena yang sering dihubungkan dengan keberuntungan atau malapetaka adalah kedutan di berbagai bagian tubuh termasuk kuping. Dalam pandangan Primbon Jawa, kedutan kuping kiri memiliki makna khusus yang diyakini dapat memberikan petunjuk terhadap kejadian mendatang atau nasib seseorang. Di kesempatan kali ini, saya akan mengupas lebih dalam mengenai arti kedutan di kuping kiri menurut warisan budaya Primbon Jawa. Beberapa orang meyakini bahwa kedutan di kuping kiri atas adalah pertanda akan mendengar kabar baik atau berita gembira. Mungkin saja itu berupa keberuntungan, kejutan menyenangkan atau peluang baru yang akan datang. Kedutan di kuping kiri menurut Primbon Jawa. Menurut Primbon Jawa, kedutan di kuping kiri sering dianggap sebagai pertanda dari alam gaib yang memberikan pesan atau peringatan terkait dengan kehidupan sehari-hari seseorang. Berikut beberapa interpretasi umum mengenai kedutan di kuping kiri menurut Primbon Jawa. Kedutan di kuping kiri atas bagian luar akan mendengar kabar baik. Beberapa orang meyakini bahwa kedutan di kuping kiri atas adalah pertanda akan mendengar kabar baik atau berita gembira. Mungkin saja itu berupa keberuntungan, kejutan menyenangkan atau peluang baru yang akan datang. Kedutan di kuping kiri bawah bagian dalam akan dikunjungi tamu. Ada keyakinan bahwa kedutan di kuping kiri bagian bawah adalah pertanda bahwa seseorang akan dikunjungi oleh tamu atau kerabat yang lama tidak terlihat. Tamu tersebut dapat membawa berita baik atau membawa suasana kegembiraan. Penjelasan ilmiah. Meskipun Primbon Jawa menawarkan interpretasi spiritual terkait kedutan di kuping kiri, perspektif ilmiah lebih cenderung melihat fenomena ini sebagai hasil dari faktor-faktor fisik dan psikologis. Kedutan di otot-otot sekitar kuping bisa disebabkan oleh stres, kelelahan atau gangguan sementara pada sistem saraf. Dalam Primbon Jawa, kedutan di kuping kiri adalah salah satu fenomena yang dipercayai sebagai cara alam memberikan petunjuk tersembunyi. Sementara keyakinan ini masih sangat dianut oleh sebagian masyarakat. Penting untuk diingat bahwa interpretasi ilmiah juga memberikan pandangan rasional terkait kedutan ini. Bagaimanapun, apakah kita melihatnya sebagai tanda alam atau sekedar efek sementara? Kepercayaan ini tetap menjadi warisan budaya yang menarik untuk diperbincangkan dalam keragaman keyakinan masyarakat Indonesia. Nah, mungkin itu saja penjelasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.